dong kalau begitu. Setelah 14 tahun menanti, para penikmat film Ada Apa Dengan Cinta yang dibuat penasaran dengan kelanjutan kisah asmara Cinta dan Rangga kini akhirnya bisa mendapat semua jawabannya dalam film sequel AADC 2 yang rilis pada hari ini. Sebagai produser, Mira Lesmana pun memastikan film AADC 2 ini akan mampu memberikan nuansa dan pengalaman yang berbeda bagi para penonton. Dikarenakan estafet sutradara telah berpindah dari tangan Rudy Sudjarwo kepada Riri Riza. Selain itu, di sequel film AADC 2 ini, alur cerita pun dibuat dengan banyak kejutan yang tak disangka oleh penonton. Jadi sebenarnya ide pertama kali saya kemudian berpikir akhirnya kayaknya ini harus dilanjutkan, itu sebenarnya di tahun 2012. Ketika kami mengadakan acara reuni 10 tahun AADC. Ya itu sih kami ada hal-hal yang kami ulang. Tapi ada hal-hal yang tidak ingin kami ulang gitu. Jadi saya pikir tidak juga ingin terlalu terduga gitu. Oh sama nih kayak yang dulu diulang lagi supaya sama gitu. Ada hal-hal yang kita bisa lihat echo-nya atau resonannya gitu ya. Tapi ada juga yang kami tidak ingin gitu. Tertawa gitu. Bagaimana ketegangan yang udah sekian lama itu keluarnya seperti apa ketika mereka berhadapan gitu. Jika sebelumnya film AADC mengambil latar belakang kota Jakarta, di sequel film AADC 2 ini kota Yogyakarta memang lebih mendominasi sebagai latar cerita Cinta dan Kawan-Kawan. Lalu sebenarnya apa alasan Mira Lesmana memilih kota Yogyakarta dibanding kota-kota di Indonesia lainnya? Banyak sekali sahabat-sahabat saya di Jogja, ada banyak sekali teman-teman gitu yang membantu film ini dengan sukacita gitu. Dan masyarakat Jogja adalah salah satu masyarakat penonton film Indonesia yang paling setia kalau kita lihat dari rasio penonton. Mereka selalu antusias gitu. Dan saya pikir kenapa juga selalu harus dipusatkan di ibu kota. Seharusnya film itu milik semua tempat gitu. Dan saya ingin memulainya di Jogja mungkin dengan ini. Mudah-mudahan ada kesempatan-kesempatan lain yang saya bisa bawa juga ke kota-kota lain. Di atas bumi ini ku berpijak. Film AADC 2 memang banyak diharapkan mampu menyamai kesuksesan film terdahulunya. Dan sebagai produser, Mira Lesmana pun mengaku optimis AADC 2 mampu bersaing dengan film asing yang kini sedang merajai bioskop tanah air. Terlebih mengingat kualitas akting para pemainnya yang dianggap sangat memukau. Saya itu nonton film ini mungkin puluhan kali, hampir yang jangan ratusan, nggak tahu karena mengedit bersama Riri, bersama editor, segala emosi kita coba curahkan gitu, dan selalu ada titik-titik ketika kita tinggalkan sebentar kemudian menonton lagi, kami aja yang membuat bisa emosional, bisa menangis, bisa tertawa gitu. Sangat menikmati sekali acting mereka. Menurut saya, setuju nggak sih, nggak tahu deh, nggak kayak acting gitu. Saya kadang-kadang kalau kita menonton sebuah film, kita melihat sebuah acting yang memang bagus, tapi kita tahu dia acting gitu. Kalau menurut saya, aktor-aktor ini sungguh-sungguh luar biasa. Mereka menjadi gitu. Dan saya sangat menikmati itu gitu. Maksud saya gini sih, kapanpun kita puter, kita pasti bersaing sama film Hollywood ya. Bener nggak? Jadi ya, dulu waktu Petualangan Sherina, saya berdampingan sama persis dengan Mission Impossible. Untuk ada dengan Cinta yang Pertama, kami bersaingan dengan, kalau saya tidak salah, Lord of the Ring. Laskar Pelangi, kami berdampingan dengan sebuah film yang lebih gila lagi sih. Semuanya akhirnya bicara filmnya sih, mana. Dan mudah-mudahan kalau tahunnya jauh-jauh hari, kan gak apa-apa juga ya nonton dua-duanya kalau duitnya ada. Kalau duitnya gak ada, mari kita pilih film Indonesia saja.